Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara untuk merekod layar pada iPhone iOS 11. Preview. Caranya yaitu begitu mudah. Tinggal kita cari di pengaturan ini tanpa aplikasi, karena ini udah bawaan dari iOS 11 sendiri. Kita cari di pusat kontrol, kita sesuaikan kontrol, dan di sini kita tambahkan perekam layar kita plus. Nah, terus biar posisinya nanti udah di sini kan, biar ada di pusat kontrol. Oke, kita kembali pusat kontrol ini di bawah. Nah, ini udah ada di sini perekam layar. Dan perlu diingat di sini perekam layar ini ada dua cara, dua versi. Seumpama layar suara kita bisa masuk, suaranya bisa masuk, dan tanpa ada suara. Seumpama gini, kita kembali lagi, coba kita rekam nih, hitungan mundur. Nah, ini udah mulai merekam merah kedip-kedip. Ini aktivitas layar kita maupun apa ini udah rekam semua. Untuk matiinnya dari sini bisa. Atau dari sini ini ditekan berhenti juga bisa. Dari sini juga bisa. Ini kan. Udah. Perekamnya disimpan ke foto. Ini otomatis akan tersimpan di foto. Ini cara yang pertama tanpa ada suara. Kita cek. Kita cek rekaman yang tadi. Ini. Ini udah mulai merekam. Merah kedip-kedip. Ini aktivitas layar kita. Ini udah. Rekam semua. Maaf, itu tadi rekaman yang suaranya bisa masuk ke audio. Dan seumpama ada yang belum masuk, itu caranya ini ditekan lama. Nah, sampai ini audio mikrofon nyala. Maaf, tadi nyala, jadi suara saya bisa masuk. Cuma pengen nggak dinyalain, ini di nonaktifkan aja. Cuma ini kita pencet, nah, audio mikrofon mati, itu mati. Jadi perekamannya nggak, suara audio nggak masuk ke dalam rekaman. Kita coba aja mulai merekam. Nah, ini udah merekam, dan kita coba. Apakah suaranya masuk atau tidak? Kita buka lagi di galeri, di foto. Ini
Ini rekaman tadi. Dan itu tadi cara yang kedua ini. Yang kedua ini audio eksternalnya enggak masuk, alias yang masuk cuma suara dari dalam HP aja, internal aja. Kita coba sekali lagi, dan suara saya enggak masuk dalam situ. Ini hasil rekaman yang tadi, yang kedua. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Apabila ada kesulitan, bisa komen di bawah. Insya Allah akan saya balas. Semua pengen tutorial apa yang ingin Anda inginkan, silahkan komen di bawah. Kalau ada waktu, akan saya bagikan lagi caranya. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.